masih pengantin baru. Selamat ya atas pernikahannya. Pasti masih berbunga-bunga. Hai, aduh iya, aku seneng banget nih. Akhirnya aku bisa menikah sama pasangan idaman aku. Ya kamu inget kan gimana dramanya hubungan ini? Terus-terus rencananya, abis ini mau tinggal di mana? Masih tinggal di rumah mertua dulu sih. Oh gitu, awalnya sih nggak apa-apa ya. Tapi jangan kelamaan, inget loh tiap tahun harga rumah terus naik. Buruan Gi, siapin DP rumah. Nah itu dia, aku nggak paham. Gimana sih caranya? Ya udah sini, aku jelasin ya singkatnya. Buat DP rumah, pertama-tama kamu harus siapin dana minimal 30% dari harga rumahnya. Selain itu, pilih program KPR yang cicilannya terjangkau. Pastiin gak lebih dari 30% gaji kamu. Bisikin dong, pilih KPR-nya yang mana sih? Nih, pakai KPR Easy Start dari OCBC NISP. Selain cicilannya mulai dari 1 jutaan aja, jangka waktunya tuh bisa sampai 25 tahun loh. Wah, menarik banget. Terus kalau aku mau tahu jumlah cicilannya sesuai dengan kemampuanku dan pasanganku, bisa kan? Ya tentu bisa dong. Biar lebih jelasnya, kamu langsung aja cek ke websitenya di ocbcnisp.com. Di situ infonya udah lengkap banget kok semuanya. Wah, oke. Makasih banget ya infonya. Langsung aku cek deh. Sama-sama. Jangan kelamaan ya tinggal di rumah mertua.